Kita dengan pengumuman aja kok ya. Erma, Erma lawan. Erma ya. Tadi ya, dua orang yang nangis ya. Baiklah, tiba saatnya kami menyampaikan hasil keputusan sidang dari Dewan Penguji, ya, yang mana pelaksanaan ujian ini sudah mungkin sudah diketahui sendiri separah apa, ya, atau selancar apa yang telah dipresentasikan tadi, dipertahankan tadi skripsinya, kita tinggal memutuskan apa hasil yang tadi sudah dipertahankan oleh mahasiswa, kami tinggal menyampaikan saja apa hasilnya. Nah, berdasarkan dari hasil sidang dengan penguji, berikut kami bacakan surat keputusan panitia ujian sarjana nomor sebagaimana tertera. Panitia Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menimbang, mengingat, menetapkan bahwa peserta ujian sarjana pada tanggal 23 Juli 2021 nama Erma Yani NIM 11743200905 judul skripsi apresiasi ibu rumah tangga dan seterusnya dinyatakan. Kamu mau nangis atau mau tersenyum? Sesuai dengan kesepakatan aja. Hah? Gimana? Ya pasti sudah kuat. Kita masuk semester 8. Kamu mau nangis atau tersenyum? Ya, kuat lah ya. Masuk lah. Dinyatakan lulus. Berubah mukanya. Berubah. Berarti tadi apa dong? Acting dong? Acting, ya. Dengan nilai skripsi 76 atau B+, dan diwajibkan memperbaiki skripsi sesuai dengan saran-saran tim penguji. Pekan baru 23 Juli 2021, Panitia Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Yantas MSI, Ketua Penguji, Dr. Kodarni MPD, Sekretaris Penguji 2, Musbialdi MSI, Penguji 3, Mustafa MIKOM, Penguji 4, ditandatangani. Ya, memperbaiki skripsi. Cukup banyak yang harus diperbaiki. Ya. Segera kerjakan sesuai dengan arahan. Semakin cepat dikerjakan, serius mengerjakannya, akan cepat pula diapakan oleh tim. Selanjutnya, surat keputusan panitia ujian Munakasa nomor sebagaimana tertera. Panitia Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru menimbang, mengingat, menetapkan bahwa peserta ujian sarjana pada tanggal 23 Juli 2021 nama Dina Aprilia NIM 11743204439 judul skripsi pengaruh komunikasi internal dan seterusnya dinyatakan. Dina udah sempat nangis tadi ya? Iya. Ini parah nangis ya. Berarti udah siap, siap batinnya. Ya. Ya. Karena udah dimulai dengan tangisan. Betul. Artinya apakah tangisan iya. Gitu kan? Dia tidak akan nangis lagi. Kalau apapun yang kita baca dia pasti tidak nangis. Oh iya iya. Ini kok gitu apanya? Posisinya? Ke depan. Posisinya adanya ke sini. Enggak apa-apa. Tadi juga. Kalau nangis pun kami ingin lihat wajahnya waktu nangis itu seperti apa. Ekspresi. Kayaknya lebih bagus nangis kayaknya. Oh gitu ya? Ya di sini kayak lebih bagus. Oh iya, terlihat jelas. Dina Aprilia dinyatakan lulus dengan skripsi 77,5 B+. Diwajibkan memperbaiki skripsi sesuai dengan saran-saran tim penguji. Pekanbaru 23 Juli 2021, Panitia Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ditandatangani. Ya, perbaikan cukup banyak. Serius memperbaikinya sesuai arahan. Ya, semakin cepat kalau serius harus sesuai dengan arahan karena itu banyak tadi yang harus diperbaiki. Selamat. Selanjutnya, surat keputusan panitia ujian sarjana nomor sebagaimana tertera. Panitia Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru menimbang, mengingat, menetapkan bahwa peserta ujian sarjana pada tanggal 23 Juli 2021 nama Ella Sapitri
11.74.32.01.583 judul skripsi aktivitas jurnalisme televisi dan seterusnya dinyatakan memang lulus ya dengan nilai skripsi 78 atau B+ dengan tetap memperbaiki skripsi sesuai dengan saran-saran tim penguji. Kan baru 3 Juli 2021 peneliti ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ditandatangani. Nah, terakhir nih. Ini yang paling enak. Tiga sudah lolos. Surat keputusan panitia ujian sarjana nomor sebagaimana tertera, panitia ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menimbang, mengingat, menetapkan bahwa peserta ujian sarjana pada tanggal 23 Juli 2021 nama Fitriani NIM 11.64.32.02.363 judul skripsi strategi humas Yayasan Pendidikan Islam dan seterusnya dinyatakan. Karena judulnya dirubah, maka dengan terpaksa dinyatakan. Kok nutup mata? Dinyatakan lulus dengan nilai skripsi 76 sama ya B+. Diwajibkan memperbaiki skripsi sesuai dengan saran-saran tim penguji. Pekanbaru 3 Juli 2021 panitia ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ditandatangani. Selamat untuk keempatnya. Telah lulus dan menjadi sarjana berhak menyandang gelar SIKOM Sarjana Ilmu Komunikasi. Ya, berbanyak syukur, sampaikan kabar gembira pada orang tua. Kemudian harus diingat bahwa kita ini adalah lulusan dari Universitas Islam Negeri, Fakultas Dakwah dan Prodi Ilmu Komunikasi, sarjana yang Islami. Itu terus dijaga, mudah-mudahan dengan gelar sarjana ini kalian menjadi orang sukses ya. Nah, silakan diperbaiki betul-betul sesuai dengan apa yang diminta oleh masing-masing penguji. Nanti tengokkan apa yang diminta ya, penguji. Ini Pak sudah saya perbaiki, ini sesuai dengan saran Bapak, tengokkan. Jangan main jauh-jauh aja ya. Ini Pak udah Pak, ya tanda tangan Pak. Ya ditodong pula bapaknya kan. Pas bapaknya lagi terdesak ya. Nah, itu ya. Jadi cepat lambatnya, terkejar apa tidaknya apa ini? Apa mau bayar-bayar atau apa sekarang? Nah, berapa lama lagi tuh waktunya? Sebulan lagi. Masih ada sebulan masih lagi? Ada. Dua minggu lagi. Nah, berarti kalian kejarkanlah itu cepat ngerjakannya. Ya, tetap kita harus melihat sesuai dengan apa yang kita minta apa tidak. Selesai itu, dengan demikian maka ujian sarjana menggunakan skripsi pada hari ini dengan ini. Saya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin dinyatakan ditutup. Oke, dah selamat ya. Foto dulu ya. Foto. Foto perlu foto. Foto. Foto dulu. Nah, tadi tukang foto yang mau foto di penangis tadi, kalau sekarang udah happy-happy.